Yo, what's up Lewaners? Jumpa lagi di Lewane TV. Kali ini spesial banget, udah reach, kita udah mencapai 600 ribu subscriber, Mas. Wow, nggak nyangka banget bisa sebanyak dan sepesat ini perkembangannya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kalian semua pada kesempatan kali ini. Lewane TV nggak bikin prank dulu, kita ngejawabin pertanyaan-pertanyaan dari subscriber dan teman-teman yang ada di kolom komentar di video yang kemarin saya bikin. Pada kesempatan kali ini saya lagi di Waterboom. Jadi kayak flashback nih, soalnya waktu kemarin bikin Q&A itu baru 100 ribu subscriber di sini juga. Tapi dengan view, ya tempat sini dengan view yang di belakang itu. Sekarang udah 600 ribu. Doain nanti di next Q&A kita udah mencapai berapa? 5 juta ya Mas ya? Amin. Amin, mudah-mudahan. Kita nyusul Ricis sama Atta. Atta, Ricis. Nanti kita susul. Ya Mas? Siap. Siap, siap. Oh ya, sebelumnya saya ucapkan banyak minta maaf kalau misalkan komen-komennya nggak bisa saya bacain semua karena keterbatasan durasi dan keterbatasan saya buat ngejawab, karena komen-komennya ada ratusan bahkan sampai ribuan ya Mas ya. Iya. Jadi nggak mungkin kalau saya baca semua, durasinya bisa berhari-hari ya Mas. Iya. Tapi intinya saya baca, cuman nggak bisa saya masukin ke video. Oke lah Mas, langsung aja pertanyaan yang pertama Mas, dari siapa Mas? Pertanyaan pertama dari Anime HD. Indramayunya daerah mana Bang? Sahur Gelis, perbatasan Subang. Next Mas. Pertanyaan kedua dari Bayu 05. Bang Ukil sering pakai tangan kanan, kiri atau kanan? Pakai kaki Mas, lanjut Mas. Ngaco nih kamu nih. Dari Rizky Ramadan AMC. Bang, abang punya play button nggak? Punya, tapi masih di Google. Belum datang ya, mudah-mudahan nanti setelah videonya tayang segera datang ya. Iya. Ya Mas, lagi Mas, next. Dari Satria on TV, apa harapan abang untuk YouTube 2019 nanti? YouTube saya atau YouTube nih? Kalau YouTube saya sih, Mas, ini juga anak kreatif nih. Naik. Naik juga, sesama kreator satu daerah juga semuanya naik. Tetap semangat bikin video. Siap. Lanjut, dari Amiyati. Bang, udah punya istri belum? Kalau belum, aku daftar dong. Kamu harus ngisi formulir dulu, daftar ke itu ya, Polsek ya, bikin surat kelakuan baik, terus bikin SKCK. Iya, kelakuan baik SKCK berarti ya? Iya. Enggak, saya udah punya istri. Dari di musik, Bang, lu bikin video pas awal mula pakai kamera apa? Pakai kamera HP. Berawal dari handphone. Bang, dari Raffi 7107. Bang, nama asli abang siapa? Nama aslinya Adi. Lanjut. Adi. Adi aja. Terus. Adi Smooth. Dari Anggita Leliana, gimana perasaannya setelah pranknya viral? Perasaannya seneng dong. Jadi ngerasa kayak diapresiasi banget karyanya. Seneng banget pokoknya. Ya, punya. Ya, seneng, seneng banget. Lanjut, dari Rio Hermawan. Ada 5, satunya masuk ke lubang, 4-nya nunggu di luar. Apakah itu estek jawab? Apa tuh? Apa tuh? Aduh. Aduh. Ngupil ya? Ngupil. Dari Tedio Ochi Tommy. Bang, persiapan apa aja yang dilakuin kalau mau bikin prank atau nggak ada persiapannya? Terima kasih. Ada dong persiapannya, kamera, kameramen, sama mental. Tekad mental yang kuat. Kadang-kadang udah ke tempat lokasi juga kita suka down mentalnya. Ya, dari GJ Channel, penghasilan YouTube sebulan berapa bang? Please jawab. Belum, belum dapat duit dari YouTube sama sekali. Nah. Udah ya, cukup jelas ya. Dari ATW QQ, hai hai, jawab dong. Hai hai juga. Udah jawab. Gitu aja. Perasaan abang terus bikin video prank, abang yang paling berkesan buat abang yang mana? Semuanya berkesan bro, semuanya berkesan buat saya, karena setiap prank itu pasti ada proses dan ada, ya pokoknya intinya ada cerita di setiap kali saya ngeprank. Semuanya berkesan. Hobi mancing. Kenapa nama channelnya Lewane TV bang? Dan artinya Lewane itu apa? Lewane itu kalau di itu bahasa Indramayu, kalau lewa itu
gaya, aksi, banyak aksi, banyak gaya. Kalau lewat net TV itu apa? Tingkah ya. Jadi kalau banyak tingkah berarti banyak lewa gitu, ake lewa. Gitu. Bang, orang mana? Anak siapa? Umur berapa? Tinggal di mana? Punya adik atau kakak? Kenalin dong, Bang, ke saya. Cek video-video saya yang lama banyak. Saya tinggal di Hargilis perbatasan Subang. Kenapa mau jadi YouTuber? Takdir. Lanjut. Lanjut lagi dari Panggilani. Kenapa namanya Lewani TV? Tadi udah dijawab tadi ya. Lanjut dari Yosandi. Bang, kalau subnya dikit boleh ngajak collab gak, Bang? Boleh-boleh aja. Saya viewsnya dikit ya. Iya, dia mau tuh. Saya mau tuh ngajakin dia. Yang penting niat. Penting niat dan ada usahanya. Lanjut. Dari Slamite TV. Slamite TV. Dulu channelnya namanya Cah Desa. Kenapa dirubah lewannya TV? Apa alasannya? Hehe. Dulu tuh bukan Cah Desa, dulu tuh Vlog Deso. Nah. Kalau vlog tuh kan, kalau lewannya itu lebih ke global, artinya saya bisa bikin prank, bisa bikin vlog, bisa bikin apa film aja. Ya masuk. Kalau vlog itu spesial khusus buat vlog. Gitu, Mas. Lanjut dari Farel Gaming 043. Abang kenal YouTube kapan dan video pertama Abang apa? Salam Lewaners. Saya kenal YouTube tahun 2011, aktif di YouTube dari akhir tahun 2017. Apalagi tadi? Salam Lewaners. Video pertamanya kamu video terus kamu lihat yang paling bawah itu video pertama saya. Tinggal cari aja. Yeah. Oh. Dari Yoni Mr. X, Bang, tujuannya jadi prankster apa? Dijawab ya. Tujuannya pengen hibur kalian semua yang nonton. Semoga kalian terhibur. Nah, itu. Lanjut dari Acung Algaidar, Mas Adi Semut, pakai kamera apa? Salam dari Kerangkeng. Saya pakai kamera mirrorless, mereknya Canon EOS M3. Lanjut dari Handrian Diki, pacar nama siapa atau nama istri Abang? Emotium. Saya nggak punya pacar tapi punya istri. Nama istri saya sensor. Iya, sensor. Lanjut ya. Lanjut dari Lex Arif. Bang, pernah jemur sempak di atas magicom nggak? Pernah. Sempak videonya. Sempak sepatu, kaos kaki dulu. Kalau kenapa sempaknya dijemur di atas magicom? Karena kalau musim hujan itu biasanya nggak ada panas. Terus saya nyuci hari Minggu, sore belum kering. Makanya buat ngeringinnya taruh di atas magicom. Itu jawaban kenapa saya jemur sempak di atas magicom. Nah. Itu cerita juga sih sebenarnya. Iya. Yeah. Kering ya, Mas ya? Kering. Ini lagi mendung. Iya, kering ya? Iya, kering. Kering. Iya, yeah. Kayak gitu, cuy. Lanjut. Lanjut. Lanjut dari Payanti 06. Tantangan apa aja yang pernah kakak lewatin selama jadi YouTuber? Tantangan banyak banget. Pokoknya mental, modal, gear, kemauan, teko banyak pokoknya, banyak banget. Lanjut. Lanjut. Project, keluh kesah lu menjadi seorang prankster, bro. Keluh kesahnya awalnya banyak dipermalukan sama orang, tapi pada akhirnya seneng karena orang yang dikerjain nanti kita minta maaf dan setelah dia tahu dia juga seneng sih sebenarnya. Nah. Kayak gitu. Lanjut. Ya. Lanjut dari Rizky Ramadan AMC. Bang, room tour Abang ada enggak? Room tour ditunggu aja ya. Saya lagi proses bikin studio, cuman studionya masih berantakan banget, makanya nanti belum jadi. Ditunggu aja. Lanjut dari Salina Agista. Waktu ngeprank pernah kena marah sama yang diprank enggak? Sering, Mas. Sering banget kena marah dan sering minta maaf dan sering diamanin di pos security, sering banget. Security. Iya. Yeah. Lanjut dari Beno Purnomo. Bang, saya mau buat video prank, gimana sih caranya biar mudah buat videonya? Bikin aja sih, direkam. Iya. Yeah. Gitu, iya. Yeah. Nyalain kamera, action, direkam, upload. Yeah. Gitu doang. Lanjut sih. Lanjut dari Rizky Widianto. Pekerjaan Abang selain jadi YouTubers? YouTuber itu bukan kerjaan cuy, hobi. Iya, saya bikin video itu karena saya suka bikin video, terus saya suka bikin dokumentasi sih, itu aja. Saya anggap hobi sih. Kerjaannya teknisi dulu. Lanjut dari Septianto. Buat prank lempar HP depan cewek dong, ditunggu videonya ya.
Ekstrim bro. Apanya mau? Ya nanti itu? Nanti ditungguin lah ya, barangkali nanti saya ada kesempatan. Iya ada kesempatan. Motivasi buat jadi YouTuber itu intinya awalnya saya senang mendokumentasikan video, terus saya edit, terus saya upload di YouTube sebagai dokumentasi awalnya. Pada akhirnya saya senang berkarya, karya saya diapresiasi dan saya merasa senang dan ya udah nyandu bikin video kayak gitu. Iya. Maaf buat kalian semua yang komen-komennya nggak dibaca karena keterbatasan durasi, baterai juga udah lowbat juga, terus udah sore juga. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi. Tidak lupa buat teman-teman yang udah support saya dari 0 subscriber sampai sekarang udah 600 subscriber, itu sangat luar biasa sekali supportnya buat saya. Saya sangat senang sekali kalian masih mengikuti saya sampai titik ini. Dan buat yang nggak kebaca, saya ucapkan maaf untuk berkali-kali saya ucapkan maaf. Ya. Saya kira videonya cukup sekian ya mas ya. Ya kita mau, iya banyak banget. Sebenarnya saya mampu buat ngebaca semuanya, cuman kayaknya durasinya yang nggak mampu buat ya itu. Pokoknya intinya. Kuota. Nanti kalian juga nontonnya takutnya jenuh kalau terlalu lama. Iya. Ya udah. Cukup sekian video dari saya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di Q&A di 5 juta subscriber. Mudah-mudahan kita ketemu lagi nanti di mudah-mudahan sih di tempat ini lagi juga. Amin. Biar jadi kayak deja vu. Iya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.